Ya, sedang berlangsung acara nonton bersama di Basement Kampus 1 Universitas Pasundan, di mana acara ini tentang seorang aktivis Indonesia Tionghoa bernama Sohoki. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Pasundan dibuka oleh Sandi Maulana selaku ketua pelaksana acara nonton bersama. Acara nobar kali ini tentang seorang aktivis Indonesia Tionghoa yang mengkritisi kediktatoran masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Kalau bagi gue sih seru sih. Dan juga karena pas juga bertepatan dengan pasca Hamin H+1 Sumpah Pemuda pertama, kemudian juga film G ini kan sebagai patokan idealismenya mahasiswa yang idealis gitu, merefleksi kembali semangat mahasiswa, siapa mahasiswa, identitas mahasiswa, fungsinya apa. Bagi gua pas banget, konteks banget sih, dan enggak, pembawaannya juga enggak kuno banget lah, bego atau kinian. Di penghujung acara nonton bersama film Sohoki, dibuka sesi diskusi yang dipimpin oleh Mas Petrus selaku pemateri acara nobar kali ini. Tujuan di acara nobar ini untuk mengedukasi mahasiswa yang masih buta dalam politik. Harapan saya sih, ya pasti yang baik-baik. Soalnya kan ini Sohoki, sosok yang berani dalam mengungkapkan kebenaran gitu, walaupun dicekal beberapa saat, mungkin bisa diaplikasikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang datang saat ini. Ya, itulah tadi laporan yang dapat saya laporkan dari Basement Kampus 1 Universitas Pasundan.